Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya rencana mancing, cuma karena ombaknya terlalu besar, sangat tidak memungkinkan untuk mancing di sini. Oke, sambil menunggu cuaca agak bagus. Kebetulan semalam ada rekaman mancing saya sama Pak Cempi dengan Muhammad Jalil. Jadi saya akan perlihatkan. Karena kebetulan ada tadi malam beberapa strike, saya mancing di sekitar pelabuhan. Oke, ini dia rekamannya. Pengaturannya, pengaturan kami. Langsung tajam. Nyangkut ya? Masuk sampah kayaknya ini. Siapa tahu ikan gede? Alhamdulillah. Biasa sunu begitu? Pari. Nggak goyang. Iya. Sunu begitu memang. Woi, ada strike. Ya. Mantap. Tompel, mantap. Di atas 5 jari, Pak. Di atas 5 jari. Oke. Mantap. Lanjut. Mantap lah. Lau. Apa lagi lau untuk bakar? Oke. Cut. Strike, Pak. Strike lagi, Pak Nopal. Dan apa ini? Apa? Katambah lagi. Pesta malam ini. Bakar ikan nih. Buat sarapan besok, Pak. Di depannya 5 jari itu, Pak. Di depannya. Oke. Sip. Mantap lah. Oke. Kita strike lagi, Pak. Wih, strike ternyata. Strike. Kelihatannya lumayan kalau lihat lingkungnya. Wih, ikan itu betul kelihatan. Mana? Mantap. Mantap. Wih, katambah. Mantap lah. Mantap. Ada lagi. Mantap. Mantap. Di atas 5 jari. Oke. Mantap. Ikan. Mantap. Lau. Mantap. Besar kah? Tarikannya kayak lumayan ini. Sambil syuting juga saya. Melengkungnya mantap. Baik. Oh, bercampur sampah barangkali. Melengkung. Sama dengan sampah nih.
teman-teman, jadi karena sudah lama saya menunggu di sini, ombak juga belum reda, masih besar seperti tadi. Jadi saya putuskan untuk batal mancing dulu ini hari. Dan rencana sebentar sore, kalau ada waktu saya akan mancing sama Pak Cempil lagi di sekitar sini, di daerah Lumpe juga. Mudah-mudahan cuaca bagus dan tidak hujan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.